Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu lagi mobil keluaran Toyota yang harganya tidak begitu mahal, yang begitu banyak kita jumpai di jalanan ya. Ini Toyota Sienta tipe Q, tipe tertinggi dari Sienta yang sendiri ya, karena ada tipe G dan tipe V dan juga tipe Q. Ini tipe Q dan kondisinya masih begitu menarik ya. Berhubung ini sudah 5 hari belum terjual, jadi saya videokan sekali lagi biar memudahkan terjualnya ya. Untuk bagian depan semua masih aman, kap mesin juga masih begitu oke. Untuk mobil seperti ini, jika Anda tertarik dengan kredit juga bisa kita sarankan untuk DP minim ya, juga bisa kita bantu ya, DP minim sekitar 30 juta juga bisa kita olah untuk proses kredit ya. Ini sekilas ya, dari segi bodi semua masih aman, jadi saya videokan lebih cepat saja, tidak perlu membuang waktu ya, mau hemat waktu lebih baik. Velgnya juga masih begitu oke ya. Oh ya, barangkali ada mobil bekas yang ingin Anda jual juga bisa menghubungi saya di nomor handphone 0811-93-8588. Untuk posisi tangki ada di sebelah kiri, lampunya juga masih ori sekali ya, tidak ada gantian ya. Logo Sienta ada di sebelah kiri dan juga logo Q-nya ada di sebelah kanan ya. Ini sliding door-nya masih berfungsi dengan baik ya. Untuk interiornya juga masih begitu terawat. Ini masih asli ya, tidak ada yang diganti, jadi belum kulit. Untuk interiornya masih begitu bagus ya. Berhubung ini juga tempatnya juga dipajang di tempat terang, jadi keasliannya begitu terasa ya, tidak ada yang disembunyikan. Ini kualitas masih sangat perfect sekali ya. Karena apa? Ini juga jarak tempuh baru 41.000 km. Tidak banyak ya, 41.700. Ukuran yang begitu minim. Ini untuk steering juga masih setir asli, semuanya masih oke. Tidak ada problem ya untuk interior ya. Transmisinya jelas otomatis. Ini monitor juga monitor bawaan. Oke, saya rasa cukup ya untuk memperlihatkannya. Ini barangkali Anda minat, dia bandrol di harga cash 197 juta. Jika kredit bisa kurang sedikit lagi ya, tidak banyak, karena mobil seperti ini tidak mengandalkan keuntungan yang banyak, hanya sedikit saja ya, yang penting ada transaksi. Oke. Saya rasa cukup menjelaskan Toyota Sienta Q tahun pembuatan 2016. Terima kasih banyak. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali video dari Arya Solusindo.